Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada kabar terbaru nih di pos perlintasan JPL Bintaro. Kita lihat nih, wow, udah hampir jadi. Itu gentengnya udah terpasang di atas teman-teman. Coba kita lihat dari dekat ya. Ini pos sementaranya masih ada. Lihat, ini udah hampir jadi. Nih, untuk keramik yang di teras udah semua tuh udah terpasang. Untuk bingkai kacanya juga sebentar lagi tinggal pasang kaca tuh. Gentengnya sudah terpasang. Di dalam keramiknya juga udah pasang semua, tinggal kamar mandi. Bagus nih. Sekarang lagi bikin lubang septic tank sepertinya. Tuh, lagi digali-gali septic tanknya. Ini bekas palang kayu yang lama masih ada di sini. Ini nanti mudah-mudahan kalau udah jadi ini dihilangin nih teman-teman. Soalnya ini nutupin petugas. Kan nanti kalau misalnya PJL ada di sana itu kan di jendela tuh. Nah, ini nutupin nih, nutupin pandangan yang ke arah sana. Mudah-mudahan nanti ini dibuang. Anti petirnya sudah dipasang. Ini dia. Sudah ada antenanya di atas. Ya, sebentar lagi nih jadi. Soalnya peresmiannya itu tinggal nunggu ini. Yang di Taman Kota Rawabuaya kan udah oke tuh. Jadi, kalau ini udah kelar, nanti kalau kaca udah terpasang, nanti meja layan dipasang di dalam. Jadi nunggu pemasangan kaca baru meja layannya masuk. Nah, kita tunggu kereta, teman-teman. Ada kereta dari arah Kebayoran dari sebelah kiri. Nah, itu dia tuh. Nih. Wih, ini dia JR203. Oh, cakep. Ini bekas-bekas mesin yang lama nih, nggak tahu mau dikemanain. Daripada nongkrong di sini, mending dibuang. Itu untuk gentengnya di bagian ujungnya belum tuh, baru atas sama udah sampai ke bawah, cuman tinggal ujung-ujungnya belum.
Ini untuk informasi teman-teman, saya kasih tambahan pada apa nih, forklift. Dulu perlintasan ini palangnya itu di sini teman-teman. Nih lihat pondasinya masih ada nih. Dulu sempat ada dua, pakai palang yang sebelah sini sama palang yang sebelah sini. Kita lihat dari sebelah sini ya. Dan ini dulu nyala nih, bagus. Jadi kalau dilihat dari sebelah sini, dulu itu ada dua palang kesana semua. Cuman palang satunya itu palang pengganti. Ini dulu waktu nyala, lampu merah lainnya juga nyala, keren. Cuman sudah mati nih. Nah, setelah menggunakan palang yang di sini, baru dipindah, digeser ke tempat palang saat ini teman-teman. Nah, ditaruh di sini yang terakhir, palang NS itu. Nah, kemudian diganti yang ini, yang terbaru. Begitu. Ini sepertinya ada dua nih teman-teman, harusnya ya, dari sebelah sana dan sebelah kanan. Kita lihat di sebelah kiri dulu, yang dari arah Tanah Abang. Jalurnya huruf S, itu dia. Wih, masinisnya terus ngedim. Kita lihat ada lagi nggak? Alarmnya masih bunyi, berarti ada kereta lagi nih. Kendaraannya banyak. Roti-roti. Jadi lapar, ada roti. Coba kita ke sana dulu teman-teman, ke arah stasiun Pondok Ranji. Kita cegat kereta batubara di sana. Yuk, kita let's go dulu. Nanti baru dari sana kita balik lagi ke sini. Yuk. Ini keretanya sebenarnya ada dua nih teman-teman yang mau masuk. Cuman nggak tahu ini bareng nggak ya. Ada yang dari sebelah kiri dari Kebayoran dan dari kanan dari arah Sudimara. Nih, dua palang sudah ditutup. Kita kesini aja. Oh, ini ada satu nih. Sudah masuk di stasiun Pondok Ranji. Tuh. Sebelah depan belum kelihatan. Sini dulu kereta berangkat keluar dari stasiun Pondok Ranji.
ada dua. Kereta melesat ke arah Kebayoran. Ini ada lagi satu lagi. Ini dia ke-60 jurusan Rangkas Bitung, Surabaya. Dua kereta melintas di perlintasan JPL 64 Pondok Ranji. Kereta dari Tanah Abang tujuan Rangkas Bitung. Ngebut luar biasa. Nah, demikianlah tadi teman-teman update terbaru mengenai pembangunan pos perlintasan JPL 58A Bintaro Permai. Kita update lagi selanjutnya kalau sudah ada perkembangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.